nemu resep ini katanya namanya tahu nyemek. Cuman ini aku agak kering bikinnya. Kita cobain. Yuk kita langsung masak aja. Mari Mas, mari kita masak. Bahan-bahan udah di video tinggal capture aja. Tahunya kita goreng dulu, setelah itu kita haluskan bumbu-bumbunya. Setelah itu kita panaskan minyak dan kita tumis-tumis bumbunya. Lalu masukkan daun salam dan daun serai. Terus aku masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk sampai dia agak mengental gitu. Lalu kita tambahkan sedikit air dan masukkan tahu yang sudah digoreng. Tambahin saus tiram, terus masukin garam, penyedap rasa. Terus tinggal kita aduk-aduk aja deh. Terakhir kita tambahin daun bawang supaya makin wangi. Wah, kalian wajib pre-cook sih. Enak banget. Bagi yang pengen cobain, cus langsung masak aja di rumah.